Seperti pujian ini ya Abba ya Bapa, hanya Engkau yang layak disembah, ditinggikan dan diagungkan. Yesus Kristus namanya, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namaMu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datang ke kerajaanMu, jadilah kehendakMu, jadilah kehendakmu. di bumi ini, bumi ini. Seperti di dalam surga, surga. Bapa yang, baik, Bapak yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang, yang, menjadi, bagian kami, yang menjadi bagian kami secukupnya cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa, murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan, janganlah kami, masukkan kami ini kami. ke dalam pencobaan, ya. tetapi bebaskanlah Bisa kami segalakan. dari segala, dari yang, segala jahat. yang jahat, sebab Engkaulah, sebab engkaulah yang, yang empunya mempunyai. kerajaan, kuasa, dan kemuliaan ya. sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan ya. Yesus, ya. Tuhan, Tuhan. kami sudah berdoa: ya. Haleluya, Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian sekarang kita bersama-sama Secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras Dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing Alkitab berkata Mati dan hidup dikuasai oleh lidah Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dua, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin terjadi terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisiku, dan sepuluh ribu di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi telah kubuat tempat Perteduhanku, Amin, Amin, Amin. Terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tula tidak akan mendekat kepada kemahku Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya. Supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan Ular naga, amin, 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 terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan Daripadanya, Amin, Amin, Amin. Terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang berbicaralah kepada siap kami, ya Abba, ya Bapa, melalui hamba FirmanMu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu, dalam nama Yesus yang siap mendengarkan dan diberkati oleh Firman Tuhan angkat jempolnya ke depan, katakan ya, amin tiga kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, luar biasa dahsyat ajaib. Ya, senang sekali hari ini Selasa, 20 Agustus 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang mengasihi dan dikasih oleh Tuhan ya. Dan hari ini kembali kita akan dilayani oleh hambanya yang luar biasa yang diurapi oleh Tuhan, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Shalom Ibu Jim. Apa kabarnya? Shalom. Eh. Kabarnya luar biasa. Ya, silakan Bu Jim, waktu dan tempat untuk Ibu Jim. Ya, pagi hari ini kita akan belajar satu tema, bagaimana hidup yang tidak stres. Karena kita lihat banyak orang, ya justru orang Kristen juga, itu hidupnya takut, cemas, karena tidak mengetahui pegangannya itu siapa. Yang diandalkan dalam hidup ini siapa, dan banyak faktor akhirnya membuat orang Kristen stres. Saudara, kalau kita sebagai anak Tuhan yang berpredikat Kristen yang dewasa, yang pertama kita harus mengerti betul-betul artinya penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Matius 28 ayat 20 berkata, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Saudara firman ini diucapkan oleh Yesus sendiri. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berjanji untuk menyertai setiap orang percaya senantiasa sampai akhir zaman. Saudara dan firman Tuhan mengatakan, "Inilah yang harus diketahui." Artinya kita sebagai orang percaya harus tahu. Yesus berkata sendiri, kita harus tahu, kita harus mengerti bagaimana Tuhan menyertai kita. Kita sering berkata, Emmanuel Tuhan menyertai kita. Tetapi sampai sedetail apa, sampai sejauh mana Tuhan menyertai kita. Senantiasa ini seakan-akan Tuhan berbicara, aku telah bersama-sama dengan kamu selama ini. Dan aku akan tetap bersama-sama dengan kamu. Saudara, dikatakan Tuhan itu pasti menepati janjinya. Tuhan itu pasti memenuhi janjinya. Tuhan itu pasti membuktikan kesetiaan akan janjinya. Karena itu apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak perlu takut karena ada Tuhan di balik setiap peristiwa kita yang menyertai kita. Saudara banyak orang Kristen yang stres, takut, khawatir karena pengertian akan Tuhan menyertai kita itu kurang paham sejauh mana Tuhan menyertai kita. Kita bisa mengerti mengapa murid-murid Yesus ya, juga Abraham, Musa Sadrak Mesak Abednego, Daud, dan banyak tokoh-tokoh di Alkitab. Begitu berani berkorban. Begitu kuat pengharapannya. Karena mereka benar-benar mengalami penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, menjadi satu perkara penting. Dan persoalan penting yang kita harus renungkan pada kesempatan ini. Seberapa jauh kita ini sungguh-sungguh mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa kita tidak berani korbankan waktu kita, iman kita, sehingga seringkali kita jatuh bangun. Karena pengertian penyertaan Tuhan itu tidak betul-betul dimengerti. Sehingga kita seenaknya, saudara. Banyak orang Kristen yang tidak yakin bahwa Allah menyertai dirinya, bahkan mungkin meragukan apakah benar Tuhan ini ada. Apakah benar Allah ini adalah suatu realita yang bisa dialami? Saudara, jujur, kalau selama ini saudara kurang mengalami penyertaan. Mungkin doa saudara belum dijawab. Mungkinan akhirnya saudara meragukan penyertaan. Mungkin keadaan saudara belum dalam keadaan benar-benar baik. Sehingga saudara meragukan penyertaan Allah dalam hidup kita. Saudara kita harus benar-benar menyediakan waktu untuk berseru kepada Allah. Supaya kita bisa lebih Dekat dan akhirnya mengerti maksud rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita akan berjumpa dengan Tuhan, kita akan mengerti bahwa Tuhan tidak punya rencana kecelakaan dalam hidup kita. Bagaimana pada akhirnya kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga kita tidak berfantasi mengenai Allah tapi benar-benar mengalami bahwa Allah itu menyertai kita sepanjang hidup kita. Saudara kesaksian-kesaksian dalam hidup saya yang tidak pernah terbantahkan sangat membuktikan bahwa ikut campur Tuhan, ikut campur tangan Tuhan dan kehadiran Tuhan nyata di dalam hidup saya sehingga Mazmur 128 benar-benar tergenapi dalam hidup saya. Dan seperti firman Tuhan katakan, bahwa tidak ada satu firman yang tidak digenapi. Semua digenapi. Saudara, saya lihat kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin saya saat ini ada di Amerika. Anak-anak dalam perliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya firman Tuhan mengatakan, bahwa keturunan orang benar tidak ada yang minta-minta, tapi perkasa di Oleh karena itu, saya percaya banyak kesaksian di dalam hidup saudara. Memang kita tidak mempunyai kesaksian yang sama. Kesaksian kita berbeda-beda. Ikut tangan campur Tuhan dalam kehidupan kita berbeda-beda tapi kita mengalami banyak kesaksian pengalaman hidup dalam hidup saudara dan saya. Tetapi saudara, walaupun kita punya pengalaman hidup bersama Tuhan, itu pun kita harus mencari Tuhan setiap hari. Karena pengalaman dengan Tuhan itu harus selalu baru. Kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Dan kalau kita tidak ambil, Saudara, maka menjadi terlewatkan kesempatan ini dan sungguh mengerikan. Kasih setia Tuhan selalu baru. Tuhan tidak memberikan kasih setianya yang kadaluarsa. Selalu baru setiap pagi. Berkat Tuhan Tetesan berkat Tuhan dalam kehidupan kita selalu baru, Saudara. Kalau Saudara satu hari miss, maka kita kehilangan kesempatan itu. Seperti hidup bangsa Israel pada waktu Tuhan memberi makan mana tidak boleh disimpan, selalu baru setiap pagi. Saudara, kalau disimpan itu menjadi busuk. Demikian juga kita. Biarlah kita setiap hari ada pengalaman yang baru, perjumpaan yang baru dengan Tuhan. Kalau tidak, maka kita percaya ada sesuatu yang kurang dalam hidup kita. Matius 28 berkata, Aku menyertai engkau senang biasa sampai zaman. Artinya, bukan sesaat, bukan sewaktu-waktu, terus menerus tidak ada jeda dengan waktu yang tidak terbatas. Tuhan menyertai saudara dan saya. Jadi jangan membiarkan hidup kita ada blank spot ya di dalam hidup kita. Ada waktu di mana kita misconnecting dengan Tuhan. Saudara tidak ada connecting dengan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita, saudara. Tetapi kita sering cenderung meninggalkan Tuhan. Kita sering merasa sibuk dengan banyak urusan di dalam kehidupan kita. Pekerjaan, rumah tangga. Kita sering merasa sibuk. Tapi saudara, sesibuk-sibuk kita tetap jadikan Tuhan nomor satu dalam kehidupan kita. Carilah perkara-perkara di atas. Carilah Allah dan kerajaan, maka segala sesuatu itu akan otomatis ditambahkan kepada kita, dan itu janji Tuhan. Tuhan pasti memenuhi janjinya, Tuhan pasti membuktikan kesetiaannya, Tuhan pasti menunjukkan keagungan pribadinya, Tuhan pasti menunjukkan apa yang Dia diucapkan, pasti dipenuhi. Jadi, tidak ada satu titik pun mana Allah tidak menyertai kita, jadi kalau ada di antara kita sampai tidak merasakan penyertaan Tuhan, maka pasti ada sikap yang salah dalam hidup kita kepada Tuhan. Dia hidup, dia nyata, dia menyelesaikan persoalan hidup kita, tidak pernah meleset. Saya katakan dia penolong dalam kesesakan. Sungguh sangat terbukti. Saudara, dia sebagai Bapak yang menyediakan berkat pemeliharanya bagi kita. Tidak ada hari tanpa tetesan berkat dalam hidup kita. Bagaimana sikap kita? Jadikan Tuhan satu-satunya tujuan hidup kita. Baik kita makan, baik kita minum, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Itu satu standar hidup kita. Saudara kita ini berharga, bukan karena kita punya rumah. Bukan kita berharga, bukan kita punya mobil, punya kedudukan, punya uang. Saudara, saudara mengerti, saudara sangat berharga karena engkau dihargai dan engkau berharga di mata Tuhan. Karena itu Tuhan senantiasa menyertai kita. Saudara, kalau kita punya barang berharga, pasti kita tuh eman-eman, kita simpen di tempat yang baik. Kita tidak mau kehilangan. Begitu Allah itu kita berharga di mata Allah sampai Tuhan itu sayang sama kita. Dia tidak mau kehilangan kita. Oleh karena itu, dia menyertai kita. Tidak ada jeda setiap saat, setiap waktu. Sehingga itu Daud ber berkata, di dalam segala kesulitannya, dia berkata, selain engkau, tidak ada yang kuingini di Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, kalau kita punya pengertian ini, maka hidup kita enggak sampai stres. Apapun masalah kita, tetap pandang Tuhan. Sungguh-sungguh dia penolong dalam kesesakan. Sungguh sangat terbukti. Saudara, di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan. Hanya Yesus Kristus, Tuhan Musa, berkata, "Kalau engkau tidak membimbing kami, tidak menyertai kami, jangan suruh kami pergi." Karena Musa tahu hidup ini penting, kuncinya adalah penyertaan Tuhan, saudara, tanpa penyertaan saudara. Pagi hari ini, saudara tidak bisa bersama-sama dengan kita tapi karena penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Maka saya percaya, pagi hari ini kita bisa duduk menyembah Tuhan. Saudara, kalau Tuhan menyertai kita, hidup kekristenan kita semakin dewasa. Kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh maju mundur, kita tidak boleh stagnan. Tapi kalau Tuhan menyertai kita, kekristenan kita dewasa, semakin hari semakin maju. Oleh karena itu, bangun manusia batinnya kita di atas dasar firman Tuhan untuk kita lebih bersungguh-sungguh. Kualitas kekristenan kita harus dewasa, maju, semangat, berkenan pada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, terus naik level, maka saya percaya berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, kebajikan Tuhan akan terus mengikuti kita, Naik sampai Rembang Tengah, hari. kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan akan menyertai hidup kita, dan ini harus ada perjuangan. Saudara tidak bisa kita santai seenaknya, sodara. sehingga pada akhirnya saya percaya kita akan mengalami janji Tuhan yang luar biasa. Jangan sampai terjadi seperti firman Tuhan. Matius 19 ayat 30. Yang terdahulu akan menjadi terakhir. Dan yang terakhir menjadi terdahulu. Jangan ini terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, jangan sampai kita sebagai orang Kristen stress, Orang Kristen yang dewasa itu harus mengerti, menerima, dan meresponi panggilan Tuhan. Orang yang tidak pernah mengalami Tuhan dalam hidupnya, menghadapi masalah, akan tanya, Tuhan itu ada enggak ya? Saudara, dia Allah yang hidup. Saudara, dia adalah Allah yang hidup yang menyelamatkan kita. Yesus Kristus bukan hanya figur seorang pemimpin agama. Dia adalah Allah yang hidup. Allah saya dan saudara yang berkata dua tiga orang berkumpul di hati dan saya percaya saya merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saudara, kalau Allah hidup itu ada dalam tengah-tengah kita, sifat kodrat ilahi itu akan kita miliki, dialami oleh setiap orang percaya. Di dalam kejadian wahyu, kejadian sampai wahyu maksud saya dan di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ada satu pola Tuhan yang tidak pernah berubah. Yang perlu kita tahu, yaitu kita harus menerima, merespon panggilan Tuhan. Saya percaya setiap kita hari ini, Tuhan panggil kita, Tuhan pilih kita menjadi anak-anak. Sejauh mana respon panggilan kita, Tuhan atas hidup kita. Contohnya yang pertama panggilan Tuhan kepada Terah bapaknya Abraham. Sebelum Allah memanggil Abraham, Tuhan panggil Terah ayahnya, tapi Terah tidak menuntaskan panggilan itu. Dia memang dalam kejadian 11:31 sampai 32 bahwa Terah membawa anak-anaknya semua untuk pergi ke Abraham kekanaan sesuai dengan apa panggilan itu. Tetapi waktu sampai di Haran, dia menetap di sana. Dia tidak meneruskan perjalanan itu. Dan dia waktu itu Tera akhirnya mati di situ. Dan berumur 250 tahun. Tujuannya memanggil Tera untuk kekanaan. Tapi dia berhenti sampai di Haran. Karena kebetulan Nama kota itu adalah nama seperti nama anaknya. Dan anaknya sudah meninggal. Saudara mungkin dia sedih akan nama itu teringat. Dan akhirnya dia menetap di kota itu. Sebenarnya Tuhan panggil dia untuk kekanaan. Tapi dia jalan berhenti sampai tidak tuntas. Sampai diharap. Umur Terah 250 tahun. Saudara, di sini satu pelajaran bagi kita. Kalau Tuhan panggil kita, saudara, Allah memanggil setiap kita di sini. Jangan kita berhenti di tengah jalan. Tuntaskan panggilan Tuhan. Tuhan, kalau kita tidak tuntaskan, Tuhan akan panggil orang lain untuk memenuhi target Tuhan dan janji Tuhan. Yang kedua, akhirnya dia panggil Abraham. Karena Tera tidak bisa menuntaskan. Akhirnya Abraham dipanggil keluar dari Urkastim. Saudara panggilan Tuhan pada Urkastim, dia akan menjadikan Abraham sebagai bapak segala bangsa. Dan ketika Abraham dipanggil keluar dari Urkastim, sejak itu dia tidak pernah kembali di Urkastim. Walaupun dia mengalami masa-masa sulit sampai hampir kehilangan istrinya ketiga kita lihat panggilan Allah kepada Musa. Saudara, panggilan saya tambahkan panggilan Allah pada Abraham. Allah dipanggil pada waktu itu umur 75 tahun. Jadi sudah lansia. Jadi saudara jangan ada alasan. Ah, saya kita sudah tua ya. Sudah waktunya pensiun, saudara. Saudara tidak ada pensiun dalam Tuhan. Pensiun, jika nafas kita sudah meninggalkan kita, di usia tua mungkin fisik kita sudah tidak lagi muda, tapi kita bisa melakukan sesuatu. Sekecil apapun, kita bisa berdoa, mendoakan orang lain, memberi nasihat. Saudara tidak ada pensiun, saudara. Ayo kita tetap melayani Tuhan sampai Tuhan panggil kita, panggilan Tuhan pada Musa itu ada negosiasinya. Jangan aku Tuhan, aku nggak pinter aku nggak bisa ngomong. Jangan Tuhan, aku aku berat lidah. Jangan panggil aku Tuhan, utuslah orang lain. Tapi waktu Musa akhirnya merespon, waktu dia angkat tangan, bangsa Israel menang. Waktu dia angkat tongkat ke laut kosong ke terbelah. Panggilan Tuhan pada Yeremia ada argumentasi. Tapi akhirnya Tuhan mengatakan bahwa aku panggil engkau sudah sejak dalam kandungan ibumu. Dia bilang, "Aku tidak bisa bicara." Tuhan bilang, "Tuhan lalu Tuhan mengulurkan tangannya, menjamah mulutnya, Tuhan berfirman kepada pada, Yeremia: 'Sesungguhnya Aku memelukku dalam mulutnya.'" Saudara, kalau ada panggilan dalam hidup kita, jangan kita lawan, saudara jangan nanti 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 kalau aku sudah berhasil saudara kita tidak harus jadi pendeta besar kita tidak harus, harus jadi seorang full timer saudara sekecil apapun yang bisa kerjakan tanya sama Tuhan apa Tuhan yang bisa aku lakukan untuk melayani Tuhan saudara banyak yang bisa kita lakukan kita bisa melakukan apa tanya sama Tuhan dan kita lihat panggilan seorang yang bernama Yosua. Satu pribadi belum dipanggil, tetapi dia sudah menyiapkan dirinya, yaitu Yosua. Alkitab menceritakan Yosua ini orang yang luar biasa. Dia sudah menyiapkan dirinya terlebih dahulu sebelum Tuhan panggil. Sehingga orang ini layak dipanggil Tuhan. Saudara, kita lihat waktu di dalam keluaran 33 ayat 7 sampai 11 nanti saudara pelajari waktu Musa membuat kemah di luar perkemahan ya jadi perkemahan itu adalah sepertinya kayak uh, satu kompleks tapi Musa membuat kemah pertemuan di situ orang kalau mencari Tuhan pada waktu itu pergi ke kemah pertemuan kemah tak pernah Saudara, pada satu saat, ketika Musa pergi ke kemah itu, bangsa Israel melihat Musa dari jauh, dari tempat kemahnya, kompleksnya itu, dia lihat Musa dengan matanya, dia mengikuti Musa pergi ke tabernakel itu dengan matanya badannya di mana? Badannya tetap di kemah, di rumah. Saudara. Tapi diri matanya yang lihat. Saudara, seorang mengikuti dengan matanya, itu artinya apa? Nonton, saudara. Sampai dilihat Musa masuk kemah, dia nonton. Saudara, kita jadi anak Tuhan di gereja, jangan cuma jadi penonton. Ayo masuk di dalam kemah itu. Mengikuti hadirat Tuhan. Saudara, waktu Musa masuk dalam kemah itu. Kita berkata, turunlah tiang awan. Berhenti di situ. Saudara, kemah itu langsung ada hadirat Tuhan. Kemuliaan Tuhan meliputi. Dan Musa bercakap-cakap dengan Tuhan. Bangsa Israel lihat itu Tuhan hadir. Dan dia, dia lihat bang, uh, tiang awan, tiang api berhenti di pintu kemah itu. Dia melihat. Dan akhirnya bangsa Israel bangun, dia menyembah di rumahnya, ya. cari yang nyaman, tempat yang enak, menyembah di tempat yang uh, dia anggap nyaman baginya. Saudara-saudara yang sungguh-sungguh, merasa satu comfort zone yang enak, saudara kekristenan ini biasanya suka gini modelnya, seperti bangsa Israel cuma melihat di gereja cuma melihat, nggak ikut menyembah. Dan Tuhan berbicara dengan Musa, berhadapan dengan Musa seperti kepada temannya, ngomong sama Tuhan. Terus kemudian dia kembali ke kemah. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang masih muda, tidak meninggalkan kemah, saudara. Itu Musa sudah pulang, saudara. Dia tetap di kemah, saudara. Mas, uh, dia tetap tidak meninggalkan kemah itu. Dia ngopeng. Dia dengar apa yang Musa katakan pada Tuhan. Dia mendengarkan apa yang Tuhan bicara sama Musa. Dia dengarkan betul-betul. Dan dia takjub luar biasa. Sampai pada waktu Musa meninggalkan kemah, Dia tetap ada di situ. Saudara, dia kagum akan kedahsiaan Tuhan belum dipanggil Tuhan pada saat itu karena manusia Musa masih itu. Tapi Tuhan sudah tahu bahwa dia adalah orangnya. Karena dia tahu hatinya. Saudara, ada tiga macam panggilan Tuhan. Satu, panggilan keluar dari gelap pada terangnya Ase, Keselamatan kita dimerdekakan. Kita Indonesia baru merayakan hari kemerdekaannya kita dimerdekakan. Biarlah satu kali kita merdeka, kita tetap merdeka. Yang kedua, kita dipanggil Tuhan untuk melayani. Saudara, ayo kita layani Tuhan sesungguhnya. Dan yang ketiga, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ini tujuan Tuhan yang utama menciptakan kita. Ketiga -tiga, Ketiga-tiganya ini penting, dan perlu panggilan ini kita respon dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan Nabi Nuh, seorang nabi yang sangat profetik dengan suara Tuhan, disuruhkan ini, tapi dia tidak taat. Dia sengaja pergi ke Tarsis sehingga akhirnya masuk perut ikan. Saudara, so, jangan mengulangi. Kali ini, ayo kita berkata ini aku Tuhan, pakai itu. Apa yang Tuhan taruh di hatimu, yang belum sempat kau kerjakan, jangan nanti, nanti, nanti. Ayo, pagi hari ini, dengar apa panggilan Tuhan, apa yang Tuhan suruh di dalam hidup saudara lakukan. Maka saya percaya, jangan kita berkata, ah, saya masih muda, hidup kita masih panjang, belum tentu. Saudara, jangan sampai kita stroke melayani Tuhan megang gelas aja getar-getar. Mana bisa pegang mic akan lepas. Saudara, hari ini. Now is the time. Ini aku Tuhan. Tuhan. Amin. Kita akan berdoa pagi hari ini. Tuhan, Engkau in luar biasa. Kami percaya Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tidak akan stres, kami tidak akan takut. Karena kami percaya ada Tuhan di balik setiap peristiwa. Dan kami mau meresponi karena kami tahu kami ada di saat ini karena Tuhan yang memilih kami. Bukan kami yang memilih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anakmu. Sertai anak-anakmu, pakai anak-anakmu semua, tempat ini dalam nama Yesus. Amin.